tersebut adalah 6 hal sepele yang bila dilakukan bisa berbahaya buat kesehatan kalian. Nomor 1 nih, jarang minum air putih. Nah, bila hal ini dilakukan secara terus-menerus, biasanya nih menyebabkan batu ginjal dan juga darah tinggi. Yang kedua nih, sering begadang. Sering begadang ini kalau dilakukan secara terus-menerus biasanya akan menimbulkan penyakit seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, dan juga obesitas. Yang nomor 3 nih, tidur di waktu pagi hari. Tidur di pagi hari kalau dilakukan secara terus-menerus biasanya itu akan memicu penyakit yang namanya anemia, depresi, penyakit jantung, dan gangguan metabolisme tubuh. Yang keempat nih, memelihara kuku. Nah, kuku-kuku yang panjang itu adalah sarangnya kuman, guys. Belum lagi nih kalau resiko kuku patah, itu bisa menyebabkan infeksi. Yang kelima nih, memelihara kumis. Nah, orang-orang yang memelihara kumis itu tuh terancam dengan penyakit herpes, jamur, bahkan bakteri Staphylococcus yang berbahaya. Yang keenam nih, duduk terlalu lama di toilet duduk. Duduk terlalu lama itu akan menyebabkan resiko penyakit wasir dan sembelit. Selain itu nih, tempat duduk toilet itu juga sebagai sarang virus dan bakteri. Yang terakhir nih, minum sambil berdiri. Bila dilakukan secara terus-menerus akan menyebabkan kristal ginjal. Dari kegiatan-kegiatan sepele tadi nih guys, mana nih yang masih kalian lakukan? Hayo, komen.